Wah, banyak orang nih. Ada pikiran gue. Weh bang, main yuk, main yuk. Mau main gak bang? Kenapa? Mana betul? Kita main hide and seek bang, mau gak bang? Bantuan. Iya, kita main hide and seek bang. Kalau misalkan siapa yang bisa dapetin saya di kota ini, dia orang dapat uang sebesar 5 juta rupiah. Bah, boleh tuh pak. Wah, gimana tuh? Caranya gimana pak? Gak lu, pada sini, gimana caranya sini? Ya caranya itu kan gue yang hide, kalian yang seek, yang mencari gue di kota ini. Di sekitaran kota ini ya, bukan Sandy Source, bukan Paleto. Jadi barang siapa yang bisa nemuin gue dan naro gue itu di garasi merah paling atas nih ya, dia akan dapetin uang 5 juta. Baik. Gimana? Oke, dan gini gue itu akan berpindah setiap 3 menit garasi merah nih, garasi merah yang paling atas tuh. Oh. Garasi merah. Jadi siapa yang naruh gue di sana, dia dapat 5 juta. Nah, setiap 3 menit gue akan berpindah tempat. Tapi selama 3 menit gue akan kasih clue 1 2 3 keberadaan gue di kota ini di mana gitu. Boleh. Nah, boleh ya. Oke, nice. Let's go. Boleh. Kita satu radio dulu nih biar enggak miss in. Berapa iya, berapa radio? Karena kan berapa? Kalian bakalan ini, bakalan dengerin info gue kan. Aduh, enggak ada radio aku. Ayo, gue di kita gabung di radio 18.18. Let's go. Bang, gue enggak mau ikutan tapi gue mau denger di radio. Ya boleh, bebas, okay. Bebas. Bebas. Boleh. Masuk. Yo. Cek radio. Masuk. Jarinya pakai mobil apa? Cek radio. Oke. Kalian intinya nyari gue itu makai mobil, motor segala macamnya itu it's okay, enggak apa-apa. Intinya gue bakal bersembunyi di kota ini nih. Ini kita nungguin dulu sampai abang bersembunyi apa bagaimana ya, nih? Iya, nungguin dulu. Kalau gue udah siap bersembunyi, kalian udah siap untuk mencari, oke? Okay? Siap, sikat right, Bang Yus. Kayangan. Di kopi. Oke, pertama-tama kita harus menjauh dulu nih, menjauh dari sini nih. Tungguin dia ngumpet dulu katanya. Oke, kita menjauh aja ya. Gue gak tahu Evo siapa. Setau gue ini Evo-nya gue yang dibikinin sama bengkel handal. Anyway, kita akan menyamar menjadi seseorang yang susah untuk terlihat. Ya, intinya cloning lah ya. Oke, pertama-tama gue bakal coba ke rumah sakit terlebih dahulu. Apakah mereka gue di rumah sakit dan gue akan mengkloning orang ya. Gue akan mengkloning orang. Kalau bisa sih yang cewek ya. Terus gue ngomongnya tuh pelan-pelan gitu kan. Oke, gue akan ngumpet di rumah sakit. Let's go. One eternity later. Oke, sekarang gue udah nyamar jadi perempuan. Buset, perempuannya cakep pisan. Oke, langsung aja gue kasih tahu lu pertama ya. Halo loh. Halo, dengar suara gue, halo. Halo, keren. Oke, gue udah ngumpet sekarang posisinya dan gue akan kasih tahu clue pertama gue berada di tempat sini nih. Dengerin baik-baik, clue pertama banyak didatangi orang-orang. Udah. Woi, siapa lu? Woi. Ada yang datengin orang. Cepet, Cok. Woi. Mau bergulat sama gue sini kok. Siapa mau ikut-ikut? Kok dia tahu sih gue di sini anjir? Oke, butuh clue kedua gak? Boleh. Clue kedua, gue itu bisa melihat kayak apa ya? Kayak
pemindah barang yang warna kuning tinggi gitu tuh. Tahu enggak yang pemindah barang yang warnanya kuning tinggi gitu pokoknya. Pokoknya itulah. Oh iya iya iya. Iya iya. Ini. Ini kayaknya orang-orangnya nih. Orang-orangnya nih. Oh my god. 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 Ada siapa ini, Eli? Astaga-daga. Dia enggak tahu gue kan. Oke. Aku hampir ketahuan. Ah tidak. Belum. Anjir gue gak ada parasut lagi, Cok. Kalau ada parasut kan enak gue. Masih butuh clue lagi enggak? Gue cabut dari sini ya, gue naik ke atas aja. Ada siapa itu anjir? Tinggi. Oh. Tidak, itu siapa? Gue cabut di sini. Oke. Ah! Mana nih? Belum ada yang bisa nemuin gue. Ini udah 3 menit tau gak nih? Kalau belum 3 menit gue gak bisa pindah. Kalau udah 3 menit baru gue bisa pindah. Oke, clue terakhir. Saya suka treatment. Bodoh. Oke, akhirnya untungnya gue selamat. Tadi yang jatuh kena pantatnya dulu, untung gak kepalanya gitu. Kalau gue kena palanya dulu baru gue meninggal. Untung kena pantatnya, guys. Untung aja, anjir. Dikit lagi, cocok. Oke, gue masuk radio dulu. Gue masuk radio. Aduh, aku hampir ketahuan. Tidak. Dikit lagi. Tidak. Dikit lagi. Jangan-jangan ada yang ke keren kuning itu tuh. Itu ada yang ke keren. Sumpah itu ada orang yang itu ini orang pakai baju putih sama hitam itu tuh naik motor itu tuh kayaknya dia sicknya deh. Ada suara motor. Jangan sampai ada orang di sini ya. Tapi ada baiknya gue cabut aja, guys. Karena udah lebih dari 3 menit ya kan. Clue yang udah gue kasih udah lumayan ya kan. Kurang apa lagi cluenya ya kan. Tapi gue harus cabut, lihat mana nih anjir. Kalian di mana? Apakah clue aku kurang tepat? Apa kurang banyak? Kurang akurat ini, Bang. Kurang. Enggak, Bang Jun nih, ada yang santet nih. Audrey. Masa kurang tepat sih? Aku suka treatment. Udah tepat banget, udah tepat banget itu. Enggak mungkin itu kurang tepat, weh. Tepat banget itu, weh, tapi ini supirnya kesantet, Bang Jun. Budi kesantet kah? Betul. Apakah saya harus berpindah tempat? Boleh. Oke, okay, gue berpindah tempat kalau gitu. Oke. Okay. Oh my god.
Oke. Gue bakal pindah tempat kalau gitu. Oke, gue bakal pindah tempat dan menyamar jadi orang lagi. 2 hours later. Aku udah pindah posisi. Sekarang aku berada ada di tempat yang ramai dikunjungi banyak orang. Oke, kita bikin ini ya. Kita bikin apa ya? Aduh anjir, cok. Tahun gak ya? Ayo ada motor. Tidak. Ada motor lagi, cok. Gak tahu nih ada orang atau enggak. Ini orang-orang guys. Kita telur lagi. Oke. Ini tulisannya. Oke, aku bisa melihat tulisan Rockford Plaza. Hah? Oh my god. Aku bisa melihat Rockford Plaza. Ada yang kira gue di sini enggak sih? Tidak. Tidak. Penyamaran yang sangat andal. Kayaknya enggak usah pakai lumping dah. Nah gini aja nih. Gini aja. Aduh. Itu siknya itu sumpah. Demi apapun. Aduh ada motor-motor lalu lalang. Tidak. Aku melihat orang memakai baju putih, memakai motor juga. Orang kalau misalkan mau uang instan tuh emang bener ya. Gak bisa cok secara cepat-cepat. Emang susah kalau mau dapet uang instan. Seperti contohnya apa ya, banyak lah halnya lah. Pokoknya orang yang mau dapetin uang instan itu emang harus kerja keras. Perlu hoki. Hoki aja ya. Ih dikit lagi sumpah. Dikit lagi tadi motornya. Sumpah, ketahuan gak nih ya? Ya ketahuan dah. Oh my god. Oh gak. Ini pekerja biasa. Kalian gak tahu tulisan Rockford Plaza? Gak tahu. Masa gak tahu sih? Gak tahu. Dari banyak orang masa gak ada yang tahu Rockford Plaza? Dekat pemerintah, terowongan dekat pemerintah. Bentar, Maljo. Plaza itu di pemerintah. Apakah memerlukan clue lagi? Boleh ya, tentu saja Brody. Aku berada di dekat sebentar. Toko perhiasan. Bentar. Banyak banget yang lalu lalang banyak banget anjir. Anjir banyak banget, cok.
Demi apapun yang lalu lalang. Oh my god, ini orang bukan sih kan? Oh, bukan. Halo. Ada suara-suara di belakang, Cok. Ada suara-suara di belakang. Aku hampir ketahuan. Banyak orang lalu lalang, tapi gak bisa nemuin gua. Aduh, anjir. Oh my god. Oke, jangan kebaikan radio sih, bahaya. Dia naik motor lagi. Aku hampir ketahuan sama Evo biru apa itu ya. Anjir, sumpah, ih greget banget dah, sumpah cok. Ada yang naik ke atas, ada yang di bawah, anjir. Sumpah. Sumpah ini ngumpetnya aman banget sih, di rumput-rumput gitu. Aduh, aku hampir ketahuan. Apa tuh motor siapa itu? Langsung dia trust dia. Anjir, dia bisa ngeliat gue, tapi gue gak bisa ngeliat dia, anjir. Dimana, anjir? Aku melihat orang. Ah, sedang apa dia? Oh my god. No. Oh my god. Anjir. Ah. Aku melihat orang yang berlari-lari. Siapa dia berwarna biru? Aduh. Anjir, hebat. Woi, cok. Sumpah, demi apapun tapi gak ada yang di sini, anjir. Aduh, anjir. Anjir, sumpah demi apapun. Aduh, astaga. Anjir. Sumpah. Wow, udah deket banget nih. Ini udah benar-benar dekat banget sih. Ini udah benar-benar dekat banget ini. Oh, ini udah benar dekat-dekat banget. Ah! Tidak. Oh no. Oh no. Oh. Anjir, dekat banget, anjir. Oh no. Oh. Anjir. Anjir, greget baco. Anjir, greget banget. Anjir, dikit lagi tuh orang. Oh no. Oh no, ini apa nih? Aku Aku dataran rendah. Anjir. Apa sekarang? Oh no, tidak. Wah, ini bahaya, ini berbahaya sih. Ini sungguh berbahaya nih. Aku tidak bisa berbicara karena ada orang di sini. Aduh, anjir. Aduh. Anjir.
Anjir, padahal dikit lagi Jo tadi. Anjir, siapa anjir? Saga naga. Ternyata ini Jo, warlock. Astaga naga, gue kira siapa. Hitman. Anjir, udah kaget aja Jo, gue kira gue ketahuan anjir. Itu siapa itu pakai baju hitam itu? Berdua lari-larian. Wah ini siapa nih anjir? Yang sicknya juga kah? Oh bukan nih. Oke, ya bukan deh. Bukan. Anjir dia masuk jewel anjir. Dia masuk jewel anjir. Apakah saya harus berpindah? Jangan. Ini aku udah nemuin deh. Jangan. Kalau gua ngomong di tempat hotdog, wah ketemu gua langsung. Aku bisa melihat perempuan sedang berlari-lari. Mana? Anjir, ada yang di atas, ada yang di bawah juga, Cok. Punya bener enggak nih? Bener weh. Buktinya aku bisa ngelihat kalian ini. Di bawah atau di atas? Aku di bawah. Bang siapa nih? Kayak abang jemput deh. Anjir, greget banget co, main kayak ginian doang. What the fuck, man. Ih, dikit lagi loh. Oh, mampus ketahuan. Mampus, gue ke radio ketahuan tadi gue. Oh, enggak co, gue keren ketahuan co. Kan di dataran rendah. Ya, aku di dataran rendah ini. Bentar, Bang Jo. Anjir, ada motor di sebelah sini. Sumpah, dikit lagi kah gue kena. Untung ya, gue ngeperan di sini anjir. Kalau gue ngeperan di tempat lain kayaknya ketahuan dah. Tapi ini bener-bener nyaru sih. Asli nyaru banget, cok. Sumpah demi apapun. Aku bisa melihat bendera merah putih. Ada Vito. Bisa lihat Rockford Plaza enggak? Bisa dong. Ada Vito. Vito juga kangen nih kayaknya. Gue dia mau Vito. Bisa lihat bendera merah putih berarti di atas. Aku di bawah bukan di atas. Gue teriak sekali. Ada yang lapor ke Vito. Ini cari Pak, ini Banjun nih. Dari tadi keliling cari Banjun. Ini lagi dikasih challenge. Iya. Terapinya bunyi. Anjir, ada. Oh shit. Gua harus matiin handphone gua nih. Harus gua ini mode ini, cok. Pengaturan. Airplane mode. Dre. Pita. 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 Re. Pita, gua lagi nyari teman lu nih, Pita. Ya Allah. Sampai mana, Re? Di atas gue. Lu gila lo. Ada yang di sini anjir. 14 jadi 18. Ini dikasih challenge. Anjir greget. Oh my god. Sumpah.
di dalam bangunan atau di luar bangunan? Suaranya dari sini berarti. Oh my god, ketahuan. Aduh. Aduh. Ini ketahuan ini sih, ini fix banget ketahuan sih gua. Gua fix banget ketahuan. Ini gua fix ketahuan. Ini fix gua ketahuan. Ini fix gua ketahuan ya. Ini gua fix ketahuan. Ini fix gua ketahuan. Ternyata tidak. Ada yang di dalam gini nih. Dalam pemerintah. Hah? Anjir. Andre, apa? Kalau gua ke radio gua ketahuan. Kalau gua ke radio gua ketahuan. Itu dia di atas, coy, anjir. Anjir. Wah, wow, kalau di rumput. Ah. Ini masuk ke radio enggak? Tak. Dre. Dre. Tak. Sabar, gua ke situ, sabar. Cuma ada yang di kanan, ada yang di kiri, aja. Alia, lama banget lo Alia ya. Mana? Anjir, ada yang pake drone, anjir. Ada yang pake drone. Apa? Bubar. Ada yang pake drone, anjir. Anjir. Kalau infrared mati sih gua. Kalau infrared gua mati sih. Kalau infrared gue mati, sumpah demi apapun. Kalau infrared gue mati di sini, pasti. Pindah aja, pindah. Yakin? Bisa lagi nggak? Anjir, sumpah jangan dulu. Oh no. Bang Jun, di mana Bang Jun? Ini kah? Ada suara nih dia. Ini kah? Iya, coy, ini coy, bukan ini. Ini bukan sih. Iya kan? Tuh, Budi. Oi. Ini kan. Lepasin, Bud. Iya kak, tapi dia gak ngomong, cok. Coba, tanya abang siapa nih, gitu. Abang siapa nih? Bang, kegar terput. Dia dapat 5 juta. Dia dapat. What the fuck, dia dapat, cok. Demi apapun. What the fuck, man. Oh my god. Lah. Halo. Ini enggak Bud, ini tangkap ini. Apa tangga? Bud ya. Aku yang nemu. Ini siapa ini? Halo? Mana mobilnya? Anjir, sumpah cok. Dipaksa nih. Bener anjir. Bawa. Mana mobil? Gak ada mobil dia. Naik sana, Wong. Bawa. Bang, itu aku yang nemuinnya, Bang. Udah, kita bawa sama-sama. Oh, kabur dia ya. Kabur ditangkap. Jangan kabur, Swiper. Geret di bawah. Aduh anjir, ketangkep, cok. Udah lah ya. Naik, tuh gak bisa naik. Aduh anjir, cok. Ayo bawa. Tapi dia yang dapetin sih. Tapi dia yang dapetin sih.
Tapi dia enggak tahu nih gua atau enggak nih. Rupanya dia menyamar. Menyamar ya, Pak, rupanya dari tadi. Ngeprot ya. Ngeprot dekat mana dia? Ngeprot di balai kota. Tapi katanya yang menemukan dapatnya di balai kota ngeprot. Ngeprot ya. Di balai kota ternyata. Talang. Anda sudah digebung. Talang. Rupanya dia nyamar ya, Pak ya, ganti baju dia. Talang. Hah? Talang. Akhirnya saya ketahuan juga ternyata. Aduh. Gila, yang mobil yang pakai baju biru ini siapa nih baju biru ini? Budi. Budi. Oh ya, berarti Budi yang dapetin uang 5 juta rupiahnya nih, Bud. Itu susah dapatnya karena gampang kan, Bud? Gampang kan, Bud? Gampang. Gampang kan, Bud? Nah, nomornya Budi mana, Bud? Anjir, Budi loh deh, semua orang ternyata satu orang doang yang matanya jeli loh. Dibawa kan? Ganti baju, curang ganti baju. Dah, ya emang ganti baju. Kalau sama mah gampang. Gimana ceritanya? Kok jadi ganteng gini, Bang? Iya, permak sekalian di permak. Emang sebelumnya jelek, Bang. Tadi berapa, jelek, Cok? Sebelumnya tua gitu, sebelumnya ketua. Aduh. Mana, Bud? Kantong 1883, Bud. 1883. Wih, oke. Berarti dari semua yang mencari hanya Budi lah sampai yang mendapatkan. Aku tadi. Budi Kris ya, Bud. Iya, sampai pingsan aku. Selamat Budi 5 jutanya. Selamat. Budi, bukan kaleng-kaleng.